Kapolres Pasuruan Ajun Komisaris Besar Polisi Raidian Kokrosono menjelaskan perihal bom Pasuruan Jawa Timur adalah bom ikan berdaya ledak rendah, yang bahkan plafon rumah tidak runtuh karena adanya ledakan bom ikan tersebut. Namun Kapolres AKBP Raidian akan terus menindaklanjuti kasus ini. Selain melakukan pengamanan, Kapolres juga melakukan penggeledahan di lokasi yang berbeda di daerah hukumnya. Malam kita melaksanakan pengamanan penggeledahan. Ada beberapa kelompok yang disinyalir terkait pasca kasus ledakan di Bogor. Jadi kita hanya pengamanan penggeledahan. Penggeledahan beberapa rumah. Kurang lebih 5 ya. 7. 7, 7 tempat. Lokasinya berbeda-beda. Dari Jawa Timur, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.